Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang review bola futsal Tachikara Piramido. Bola futsal ini mempunyai size 4, di mana diameternya sekitar 20-21 cm. Material dari bola ini yaitu PVC High Gloss 100% Butyl, di mana itu merupakan kare sintetis untuk bagian di dalam bolanya. Bola ini saya beli di toko online di Shopee. Pada waktu itu saya beli ketika momen flash sale, di mana saat itu harganya hanya Rp59.900. Ya, 60.000 lah. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita cek di luar bagaimana performance dari bola ini. Apakah dengan harga segitu worth it atau tidak? Mari kita cek sama-sama. Oke, setelah saya coba, maka saya kesimpulan saya sih untuk bola ini cukup oke ya dengan harga segitu. Dimana tadi setelah kita cek, terutama ketika saya tes pemantulannya ya, dia mantulnya tidak terlalu tinggi juga, sehingga ketika kita nanti memberikan umpan lambung kepada teman, akan lebih mudah dikontrol. Kalau bola terlalu mantul tinggi itu berarti kurang bagus kualitas bahannya. Ini tadi tidak terlalu tinggi dan menurut saya oke lah. Bola ini juga bisa digunakan buat latihan di rumah ya, untuk dribbling, passing, atau kita mau latih kontrol bola juga. Kalau untuk syuting nggak bisa ya di rumah, harus di lapangan langsung. Ya, jika teman-teman ingin membeli bola ini, silahkan. Linknya sudah saya cantumkan di deskripsi. Oke, demikian review singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah atau ada kesalahan. Silahkan
Jika mau komen atau menambahkan, bisa isi di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.